Waspadalah Anda yang akan menjual sepeda motor karena modus kejahatan kian marak belakangan. Baru-baru ini, saudara, modus pencurian sepeda motor dengan berpura-pura membeli sepeda motor dan mencobanya terjadi di Kecamatan Malaya, Jembrana, Bali. Pelaku membawa kabur motor saat beralasan ingin mencoba sepeda motor yang akan dibeli. Merasa kena tipu, penjual akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polres Jembrana. Motor tersebut dipinjam oleh pelaku dengan alasan untuk mengecek test drive mesin motor tersebut. Setelah dibawa kurang lebih 30 menit, ditunggu-tunggu oleh saksi, tidak datang, tidak kembali pelaku membawa motor tersebut, kemudian melaporkan kepada Polres Jembrana untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.